sekarang ini kita lagi mau jalan ke kamar kita. Jadi kamarnya ada lantai 2, ada private jacuzzi-nya, ada private lounge juga. Jadi ikutin terus ya. Guys, welcome to my crib. Jadi di sini ada area bersama kita. Di sini ada area bersama siapa? Sama Ayi. Terus di sini kita ada private jacuzzi. Tapi kotor airnya. Ya, yeah, but the water is really dirty. Terus sekarang masuk ke kamar kita nih. Ini harus open. Ini harus open. Dorong terus. Gak dikunci. Oke, jadi pas masuk, di sini ada area duduk bersama kita. Sama siapa? Sama laki-laki. Di sini ada area kayak small desk buat ruang kerja atau laptop. Di sini ada lemari built-in. Terus di sini ada area buat naruh koper dan siap-siap. Terus di sini ada kulkas. Oh, ada snacknya, minum, banyak banget. Dan di sini adalah kamar mandinya, jeng-jeng. Jadi ada dua wastafel, kayak lo bisa pukul sini terus lo bisa bongkar di sini. Iya, selalu cek. Oke, okay. Ini bathtub, biasa, stuff, shower. Terus, ayo kita ke tempat tidurnya. Siap? Tadaa! Berantakan. Jadi ini adalah tempat tidurnya. Sebenarnya overlook yang keluarnya itu view-nya gurun semua. Di sini ada buka dong. Ada tempat duduk. Yang di teras aja ya. Jadi kita ada teras keluar. Nah, kalian sih semua harus lihat view-nya. Please. Be my guest. Ya. Jadi ini view-nya. Jadi kalau tiap pagi lu bisa kayak duduk, sarapan terus ngeliat keluar. Jadi hari ini kita harus check out, kita harus pindah ke Suryagarh. Oh, FYI ya, ternyata tempat ini adalah tempat nikahannya Madura sama Gary. Jadi gue baru tahu kemarin malam, kayak emang gak banget sih. Jadi total ada 10 villa, kayak lo bisa sewa semuanya kalau ada acara nikahan. Ada juga ada apa area common roomnya gitu juga, bagus banget deh. Iya deh. Dadah, sekarang kita mau istirahat dulu. Istirahat dulu, nyemplung-nyemplung kaki gak penting. Dah.